Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Nah guys, saya lagi ngangon di sawit-sawit. Jadi sambil menunggu kerbau kita makan, berhubung ini musim hujan, biasanya kalau musim hujan itu banyak tumbuh jamur. Jamur apa yang akan saya cari? Jadi kalau di sini namanya jamur salanamo. Biasanya kalau musim hujan, jamur itu akan tumbuh di tangkos. Kalau kami di sini bahasanya di tangkos, di janjangan sawit, itu biasanya enak dimakan. Nah, jadi hari ini kita berburu jamur sambil ngangon kerbau. Ayo kita cari teman-teman semua. Ini saya sudah di lahan perkebunan kelapa sawit. Oke guys, mari kita berburu. Nah, biasanya di janjangan-janjangan sawit ini terdapat banyak jamur. Kita cari ya guys. Mungkin videonya ini akan saya skip-skip karena saya berjalan menyusuri tanaman pohon kelapa sawit ini. Oke guys, kita tetap mencari. Wah, sayang guys, ini udah tua. Harusnya semalam ini, tapi batangnya masih bisa diambil sih. Tuh. Ada yang kecil. Ya, kecil-kecil. Tapi ya lumayan. Nah ini. Wah, ini harusnya semalam ini guys. Nah, kalau yang sudah coklat gini, ini gak bisa nih. Ini yang bisa diambil paling cuman batangnya doang. Mantap guys. Ya mudah-mudahan kita dapat banyak hari ini. Tuh dapatnya. Oke, kita masukkan plastik dulu. Nah guys, saya terus mencari. Teman-teman bisa lihat bekas kena banjir kemarin. Tuh. Mantap. Kalau nyari jamur ya ginilah. Jalan terus. Kita kelilingi. Oke, enggak ada. Kita kelilingi terus. Oh, sepertinya itu ada. Tuh. Kita cek dulu. Check and recheck. Kira-kira bisa enggak ya? Oh, enggak bisa deh guys. Udah coklat batangnya. Udah mantap. Situ enggak ada. Ayo. Ah, ini dia. Aduh. Ini dia guys. Tuh. Ah, pelan-pelan kita buka ya. Tuh. Wah. Mantap guys. Ini dia arti dari mencari harta karun yang sesungguhnya. Tuh. Mantap sekali. Mau diambil sayang. Tuh. Aduh. Lihat tuh guys teksturnya. Inilah yang paling disukai. Tuh. Ini sampai saat nanti sore udah mekar nih. Udah besar. Daunnya udah lebar nih. Oke, kita ambil aja. Nanti kalau enggak diambil, kerbunya blara-blara. Wih, kalau dapatnya gini, ya Allah, alhamdulillah kita masukin plastik dulu. Mantap kali ya.
Itu dia. Banyak kan guys? Wah. Aduh. Ayo kita klik. Jatuh satu, sayang. Oh, ini masih ada. Ini jatuh guys. Sayang. Jadi kenapa yang masih segini-segini pun diambil? Bukannya rakus ya guys, bukan. Bukan gak cinta alam, bukan. Tapi karena memang kalau ini ditinggal ya percuma juga. Ini bakalan bantet dia. Karena batang utamanya udah kita ambil. Nah. Oh, ini masih ada guys. Wow. Nah, kalau seandainya ini gak kita ambil, ini bakalan bantet ini. Gak bisa hidup, gak bisa apa lagi, gak bisa tumbuh lagi. Nah, makanya kayak gini harus diambil juga. Daripada mati, kan sayang. Mendingan diambil aja. Karena beberapa kali sudah saya coba. Niatnya udahlah biar besar dulu dia. Ternyata gak besar-besar. Nyamuknya pun banyak. Tengah itu guys. Satu plastik. Oke. Kita cek dan recheck dulu. Gak ada. Lanjut lagi. Oke guys, sepertinya kita nampak lagi. Nah, itu dia. Mantap guys. Tapi sayang, lagi-lagi sudah terlambat satu hari. Nah, ini dia. Jadi kita periksa dulu apakah masih layak batangnya. Oh, masih mantap. Tuh. Tuh, nah ini. Masih mantap. Yang ini. Oh, masih mantap. Tuh. Kita bongkar sedikit. Apakah masih ada yang tertinggal? Kalau ini enggak enak, guys. Itu beracun. Oh, ini. Ada sedikit. Kecil. Kalau yang ini udah enggak enak, sudah kering. Oke, sepertinya ini masih ada. Nah, ini. Oke, sudah habis. Nah, ini dia. Ini dia. Kita masukkan lagi ke plastik. Jadi, guys, mencari harta karun yang sesungguhnya itu ya seperti ini. Sepertinya saya menemukan lagi. Nah, ini baru guys. Waduh, sayang. Terlambat juga satu hari. Rata-rata sudah seperti ini. Coba kita bongkar dulu. Wah, sayang guys. Harusnya itu semalam ini. Tapi batangnya bisa diambil. Kalau yang udah tua gini, daunnya nggak enak dimakan. Udah coklat-coklat deh guys. Kalau bisa dapat yang kayak gini, mantap. Cuma dapat beberapa batang doang. Cak, kita bongkar lagi. Mana tahu ada. Ternyata tidak ada. Ini sayang kali. Wih. Oke. Mantap. Lanjut lagi. Dan kita cari terus sampai dapat. Oke guys, saya menemukannya lagi. Nah, ini baru yang keren. Tuh. Nah, masih baru mekar dianya. Nah, tuh. Tapi ini masih dikategorikan kecil. Ini dia konsep mencari harta karun yang sebenarnya. Tuh. Wih, mantap guys. Keren. Kita cari lagi di sekelilingnya. Apakah masih ada? Oh, ternyata enggak ada. Oke.
kita masukkan plastik dulu. Nah guys, ini ada lagi. Kita tengok batangnya. Up, mantap. Mantap guys, kita bongkar-bongkar sedikit. Tuh. Wow, keren. Tuh. Ada 3 buah, 3 pohon. Dan ini kita tengok lagi. Ternyata di sini cuman 1 pohon. Tuh. Aduh. Ada semut. Ada semut, guys. Kayaknya hari ini saya mendapatkan jamur yang banyak. Ini olahannya mau diapain ya? Sebenarnya olahannya enggak sulit. Ini ditumis bisa, digoreng enak. Digoreng pakai tepung. Tuh. Nah, mantap, guys. Apakah semua jamur bisa dimakan? Tentu tidak, guys. Nanti saya tunjukkan jamur yang nggak boleh dimakan dan ciri-cirinya. Nah, kayaknya ada lagi nih. Nah, ini yang baru tumbuh. Tengok, guys. Tuh. Nah, itu. Sekilas nggak nampak, kan? Nah, mantap. Ini baru namanya harta karun, guys. Banyak. Kalau yang hobi nyari jamur, nyarinya dinikmati kali. Tuh. Jadi kalau kami di sini, kalau udah katanya musim hujan, kemudian di kebon, apa namanya, nyerak janjangan, tangkos. Nah, siap-siaplah. Kalau udah hujan 1 hari 2 hari, langsung cus. Cari lokasi yang mantap. Tuh. Nah. Kita bongkar-bongkar lagi apakah masih ada. Op, ini guys, tuh. Nah, ini. Ini besok udah mekar nih. Kita bongkar-bongkar lagi, guys. Apakah masih ada? Dan kita tengok ke sana. Ternyata di sana sudah nggak ada. Oke. Ini dia, kita masukkan ke plastik dulu. Oke, guys. Akhirnya pencarian saya hentikan dulu. Kita mau nengok kerbau kita. Oke. Dan ini dia hasilnya. Wah. Satu keluarga makan semua. Tuh. Banyak, guys. Oke. Karena udah saya keliling-keliling di sana semua, saya kelilingi dan dapatlah ini dia. Oke, guys. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Bagi yang suka dengan makanan ini, yuk komen di bawah. Biasanya kalau jamur ini enaknya diapain? Kalau saya biasanya ada 2 pilihan. Di semur, tumis, di semur atau tumis, atau di goreng menggunakan bumbu, apa namanya, bumbu crispy. Orang rumah yang tahu itu. Oke, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum. Bye. Bisa bilang sama Ante? Kayak mana bilangnya? Kayak mana bilangnya? Nisa senang makan jamur? Oke. Nih guys, jamurnya guys. Bilang gitu, Sah.